peserta pertama. Peserta pertama 0039 silakan menuju ruang audisi. Selamat sore, cantik. Namanya siapa? Nomor berapa itu? 0039. Namanya siapa sayang? Siapa? Oh, Madea. Madea Situmorang. Ini mau nyanyi lagu apa sayang? Mudarihi Mudar Mudoina. Itu siapa? Itu pencipta lagunya siapa? Itu penyanyinya. Oke, kita udah mulai dengar? Oke, mulai. Sosorang dope Madea Situmorang, cantik ya penampilannya. Kenapa dek? Kok agak-agak gimana gitu ya sore hari ini? Oke, baik, langsung saja mungkin kita kasih komentar dulu dengarin ya dari kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng sore hari ini kan. Oke, langsung saja saya persilakan dulu dari Kak Peri, gimana nih komentarnya sore hari ini? Oke, selamat sore Madea. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Om hanya bisa kasih komentar masalah kostum ya. Masalah kostum. Mungkin kostumnya ada apa dengan kostumnya? Sebenarnya kalau udah begini gak usah pakai yang itu, celana jeansnya itu. Berarti biasa aja atau dicopot maksudnya? Iya, dilepas. Pakai sepatu. Wow. Sepatu lebih oke, rambut agak lebih. Tapi nanti Madea gini, seandainya nanti Madea di final harus lebih bagus lagi ya kostum apanya ya, kostumnya ya. Oke. Okay, Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Peri. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Amal Padang. Oke. Madea Situmorang. Iya. Yeah. Sama siapa kemarin? Sama mama, mama nonton ya. Coba sini dulu kamera ya kan. Coba dadah. Sini sama. Halo, sini sama mama. Sama dulu mama. Halo. Iya. Ini nih. Kalau kakak melihatnya penghayatan lagunya udah oke. Mungkin karena karakter lagunya dan ada sih masih banyak kekurangan
Tapi itu bukan menjadi faktor kita nggak semangat. Semangat terus ya, Ade ya. Semangat dong. Nah, kalau penilaian dari kakak gini, action panggungnya kita dalam bernyanyi jangan terlalu kaku. Nah, grogi ya, ketahuan. Dari kakak itu aja. Oke, makasih Kak Amel. Selanjutnya saya persilakan dari Kak Junita. Dea, si tumoran ya. Rumahnya di mana? Jauh ya, dari Tiga Lingga. Jauh kali. Ya. Untuk tadi ke sini siapa kawannya? Baru nyampe ya. Oh iya ya. Madia itu apa tadi ya? Kayak ada takut-takutnya gitu ya. Rugi ya? Takut tadi? Iya kan? Takut. Kenapa takut? Kan cantik-cantik dan ganteng jurinya. Kenapa? Karena dari suaranya nampak. Getaran suaranya nampak. Kan gitu. Jadi kalau dari kakak untuk Madia, semangat terus ya kan? Pantang mundur, belajar terus kan gitu. Terus jangan ragu-ragu kalau mau nyanyi itu lepas aja gitu, nggak usah ragu-ragu gitu ya, biar suaranya bagus gitu. Tapi kan, belum lepas dari ah belum lepas tadi kak? Nggak lepas. Istilahnya kejepit gitu loh. Kejepit ya? Biar ragu gitu. Tapi karena grogi ya. Tadi waktu masuk pertama juga langsung udah grogi gitu kan? Gitu ya. Gitu. Teman dari kakak gitu aja, ya. Selanjutnya, makasih Kak Junita. Ada Kak Esther. Apa sih komentar dari kakak yang cantik yang satu ini? Mungkin pahit, pedas, atau ada acem-acemnya? Halo sayang, Madea. Selamat sore. Sore. Iya, tadi kalau yang udah juri tadi bilang sama Bang Ferry, Om Ferry, Bang Amal, Kak Junita, sebenarnya udah bagus semua. Cuman kakak mau nambahin, kalau di teknik kamu bernyanyi itu masih agak kurang ya sayangnya. Di tempo juga tadi kan kamu masih ada yang kayak kejar-kejaran lagu nyanyinya. Terus tempo tau? Iya, tempo. Tahu nggak tempo misalnya kamu nyanyi? Misalnya coba, nih, seperti apa maksudnya temponya? Nih, kamu nyanyinya ada yang kecepatan, ada yang lambat gitu. Jadi nggak sesuai dengan lagu yang aslinya sayang. Terus pernapasan kamu juga tadi ada pas ambil nafas tadi ada kedengaran kakak dengar tadi pas kamu ambil nafas gitu kayak capek gitu, ngerti kan sayangnya? Terus di intonasinya juga tadi pelafalan A, I, U, E, U nya kamu masih kurang, kayak masih kelihatan ada di huruf A tadi ada seperti kayak jelas A gitu, harusnya kan A-nya jangan kasar, agak lembut gitu, dilembutin gitu aja. Itu aja sih dari kakak. Selembut kakak gitu iya, maksudnya ya. Kakak. Oh. Oke, makasih Kak Esther. Selanjutnya yang terakhir dari Kak Cantik lagi. Ada Kak Mona Sidaputar. Halo, selamat sore Madia Situmorang. Itu lagu salah satu lagu kesukaan kakak loh. Mudarhi mudar mudoi inang. Di umur kamu berapa tahun tadi umurnya sekarang? 10 tahun. Di umur kamu yang 10 tahun itu udah luar biasa bisa menyanyikan lagu itu. Di teknik vok, kamu sudah punya suara untuk bernyanyi, tetapi perlu kita poles lagi di dalam teknik bernyanyi, dalam teknik vokal. Tadi juga kamu nyanyi gak keluar suaranya. Coba, kita coba ya. Sekali lagi ya. Kamu duet sama kakak, coba ya. Sosora dopea. Itu kamu udah improvisasi dari pertama. Baiknya di baik pertama kamu jangan improvisasi dulu, ya. Tahu nggak improvisasi sayang? Ya, seperti tau. Apa itu kak? Tahu nggak improvisasi? Tidak improvisasi tahu, itu merubah lagu sebenarnya, merubah lagu, berubah nada lagu. Sosoran dopea. Madia tahu nggak arti lagu ini apa? Nggak tahu. Pantes tadi Madia nyanyi, tapi artinya nggak sampai ke kakak-kakak ini, nggak sampai.
karena Madia nggak tahu apa artinya. Yang untuk buat lagu ini dinyanyikan siapa nih yang ngajari? Siapa? Mama. Gini ya Madia, Kak Jerry coba duduk dulu ya, Kak Jerry. Aku ya, mau lihat Madia ya, dulu. Jangan grogi ya, coba nah, coba di tengah, okay. Geser ke tengah Madia. Kakak mau dengar ya. Kamu. Geser sedikit lagi ke sini sayang. Enggak, sini. Oke. Okay. Nah, coba kita ulangi lagi ya dengan coba kamu keluarkan memang benar-benar suara kamu yang bagus. Benar-benar suara kamu yang kamu punya. Jangan kamu tahan, oke? Okay? Kakak duluan ya. Sosorang dopea tu porti bio. Numarare ibaiko ina saruna nariko tingonti. Lanjut. Macaya citu ina sitaoni dipasoki Tuhasiano ekel mido ibaikoina. Coba jangan pakai suara hidung saya. Lepas pakai suara. Suara asli, tidak suara hidung. Nih. Benar kan Kak Ter, dia pakai suara hidung iya. Ini. Dia pakai suara hidung, makanya kita ngerasa nggak bagus. Coba dia yang ngomong dulu. Coba ngomong saya biasa. Madea gitu. Coba. Tapi ya ini kalau di diajarin pasti bisa. Pasti bisa. Iya, bisa. Makanya kita coba Kak Om Ferry biar si Madea ini percaya diri. Ini dia kurang percaya diri. Iya. Coba kurang lepas deh. Coba kamu ngomong biasa gimana coba? Madea si Tomorong. Halo, coba. Halo, nama saya Madea. Madea. Coba relax. Relax. Halo, nama saya Madea. Lebih bagus. Masuk, coba. Coba kamu nyanyi. Nyanyi lagi. Tapi lepas, jangan ditahan di hidung. Jangan. Misalnya kan anak-anak gini, kamu nyanyi biar aku tahan nafas. Kamu tahan di hidung kan? Iya kan? Kamu tahan di hidung ini kan suaranya kan? Coba kamu lepas aja nyanyinya. Sosora dopea. Bagus tuh sayang. Bagus loh. Iya. Coba langsung keren. Ahmana boita bahena. Coba. Ahmana boita bahena. Dan terbahasa sudah indah. Keren. Oke. Okay. Sukses ya. Mantap dan tetap semangat.